Selamat pagi saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Devotion from home kali ini berlatar belakangkan Samudra Hindia. Saudara, Samudra Hindia adalah bagian daripada alam semesta, di mana samudra adalah suatu hal yang sudah dieksplor selama ribuan tahun oleh manusia, tetapi tetap saja menyimpan misteri. Nah, devotion pada hari ini bertemakan adalah misteri. Ya, dengan judul adalah Misteri Terbesar. Mari kita lihat dalam Kolose 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan, "Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi." Paulus berkata kepada jemaat Kolose di sini bahwa ada perjuangan yang berat untuk sampai kepada mereka, untuk memberitakan sesuatu kepada mereka, sampai dia harus berjuang sedemikian rupa. Ayat kedua itu akan terlihat bagaimana apa yang dia perjuangkan, supaya hati mereka dikatakan terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Saudara, jelas sekali di sini bahwa rahasianya Allah adalah Kristus. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, Saudara, itu adalah yang terbesar, ada yang terpenting, dan itulah yang sejati. Bahasa Inggrisnya rahasia di sini adalah God's mystery. Ya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa alam semesta begitu banyak misteri yang belum terpecahkan. Ya, penting dalam kehidupan umat manusia, Saudara. Ya. Seperti tertulis dalam Firman Tuhan bahwa misteri ini ada misteri terbesar sesungguhnya, ya misteri yang ada dalam kehidupan kita itu perlu dibuka, tapi ada misteri yang terbesar yang ternyata sudah dibuka untuk kita semua yang percaya, yaitu Kristus. Ayat selanjutnya di dalam yang ketiga, kalau kedua ayat yang ketiga, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Dikatakan di situ tersembunyi. Tersembunyi ini bukan berarti secret, tetapi ada di dalam, terdapat di dalam Kristus segala harta itu. Ya. Nah, yang namanya harta itu tidak pas-pasan, Saudara. Harta itu melimpah begitu banyak. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan Satuan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku." Ya, tetapi Tuhan berkata kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku. Itu Tuhan yang berkata, saudara. Apa yang dikatakan cukup bagi Tuhan itu merupakan bukan hanya cukup buat kita sebagai manusia, tapi itu ada kelimpahan. Karena ini standarnya Tuhan. Bukan standar manusia. Ketika itu diterapkan kepada kita, bukan cukup, tapi lebih dari cukup bahkan berlimpah saudara. Ya, itu sebabnya dikatakan berharta. Ya, berlimpah segala harta hikmat dan pengetahuan. Makanya di dalam bagian berikutnya Paulus di dalam 2 Korintus 12 ini berkata, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Jadi bagi Paulus lebih suka dia di dalam kelemahan supaya apa? Kuasa Tuhan yang bukan hanya cukup, tapi berlimpah, lebih dari cukup turun menaungi dia kembali ke kolose dua ayat yang ketiga, sebab di dalam dia tersembunyi segala harta. Apa saudara, harta itu hikmat dan pengetahuan. Jadi, kita memerlukan saudara yang namanya hikmat dan pengetahuan itu yang paling kita perlukan di dalam hidup ini, bukan benda, bukan apapun juga, tetapi ide hikmat, jalan keluar, solusi dan informasi buat kita. Dan informasi yang benar itulah yang kita perlukan dalam menjalani hidup yang berkemenangan. Nah, Saudara, saya kemarin di Jogja, ya, saya menemukan tulisan Ojo adigang, adigung, adiguno. Yang intinya jangan merasa bisa, ya, dan tidak perlu apa-apa lagi. Ya, dalam hal kita apa yang kita sampaikan saat ini adalah kita mungkin tidak perlu merasa uh, perlu Tuhan lagi atau tidak perlu hikmat Tuhan. Tetapi seperti Amsal katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada apa pengertianmu sendiri. Saudara, apa yang mau saya sampaikan pada hari ini, mari kita terus bergantung kepada hikmat dan pengetahuan Tuhan. Ya, sebab Mungkin banyak misteri di dalam kehidupan kita yang belum terjawab. Tetapi kita tahu pada hari ini bahwa ada misteri besar yang sudah Tuhan bukakan. Yaitu Kristus dan itu sudah kita percaya. Itu saudara sudah miliki ya harta yang melimpah yaitu hikmat dan pengetahuan. Sudah tidak tersembunyi lagi saudara. Itu saudara bisa dapatkan melalui, melalui firman Tuhan yang saudara baca. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Itu adalah kebenarannya. Itu bukan hanya cukup, lebih dari cukup harta yang melimpah buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami berdoa saat ini, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Kristus yang adalah rahasia Allah. Itu sudah dibukakan buat kami. Aku berdoa buat umatmu, bahwa umatmu Tuhan terus bergantung dan berjalan di dalam hikmat dan pengetahuan akan Engkau. Yang membuat hidup kami dapat berarti, dapat mencapai tujuan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Tuhan kami percaya ya. Selamat saudara pada hari ini selamat dalam menjalani hidup di mana hidup saudara berjalan di dalam pengetahuan yang luas akan hikmat dan pengetahuan Allah. Tuhan Yesus memberkati.